Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, sebagaimana Yesus yang telah menyerahkan dirinya demi membayar dan menebus dosa kita, demikian pula kita berkomitmen menyerahkan diri untuk melayani Tuhan Yesus dengan segenap keberadaan kita. Sebab Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia mati bagi kita. Saudara, tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Itulah satu-satunya alasan mengapa kita bersungguh hati mengasihi dan melayani Dia. Karena itu, muliakanlah Allah dengan seluruh keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati.